Hai, assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku, Q Kitchen. Di video kali ini aku akan share ide jualan makanan unik. Ini namanya Golden Bowl, terinspirasi dari beberapa konten kreator memasak dari Malaysia. Aku coba bikin ini dan rasanya ini enak banget dan bisa untuk teman-teman jual. Oke, yang mau tahu gimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Langkah pertama, aku akan rebus dulu beberapa telur yang sudah aku cuci bersih. Rebus sampai matang, setelah matang kulitnya dikelupas. Lalu aku kukus 100 gram crepe stick kurang lebih selama 15 menit. Kalau nggak dikukus, direbus juga boleh ya. Lalu setelah itu kita sisihkan. Oke, ini telur yang tadi sudah aku rebus dan sudah aku kelupas kulitnya. Lalu di sini aku ada tepung bumbu serbaguna dan ada breadcrumbs atau tepung roti. Juga di sini ada satu butir telur yang dikasih garam sedikit. Telur ini akan aku balur ke dalam tepung serbaguna. Celupkan ke dalam kocokan telur. Balur lagi dengan tepung serbaguna. Celupkan lagi ke dalam kocokan telur. Terakhir, balur dengan tepung roti sambil sedikit ditekan-tekan. Selanjutnya lakukan hal yang sama sampai telurnya habis. Goreng dengan minyak yang panas, jangan lupa dibalik, goreng sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Nah, ini crepe stick yang sudah tadi aku kukus, ini aku akan cincang kecil-kecil. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini aku tuang ke dalam wadah. Lalu aku tambahkan mayones. Aku pakai mayonesnya yang mayones Jepang, tapi kalau mau pakai mayones yang biasa juga nggak apa-apa. Tambahkan dengan sejumput garam dan sejumput gula. Lalu aduk rata. Dan karena ini kayaknya mayonesnya kurang, jadi aku tambahkan lagi 1 sendok makan mayones. Jadi total mayones yang aku gunakan adalah 3 sendok makan. Kalau udah tercampur rata, kita sisihkan. Untuk telur yang udah digoreng ini, aku akan bagi 2 sama rata. Terakhir, di atas telurnya kita beri campuran crepe stick dan mayones tadi. Kalau teman-teman ada parsley atau daun seledri, bisa ditaburkan di tengahnya supaya lebih cantik lagi. Rasanya itu enak dan creamy, bisa dijadikan cemilan ataupun ide jualan. Untuk rincian modalnya, seperti biasa, teman-teman bisa lihat di description box. Oke, segitu dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.